Beep, 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 beep. Jaya, aku nak try lagi. Welcome back to my channel. Thank you so much. Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, tadi aku dah buat live. Kiranya kalau by the time aku upload ni, kira semalam punya live lah. So sorry eh, live aku tak boleh nak cakap kuat-kuat sangat. Ramai orang kan ingat aku perasan pula. Kan aku dah selubung pakai sweater sini pun, sama juga masih ada yang kenal. Tak apa, terima kasih yang tegur tadi. Tapi sorry tak boleh nak borak, nak borak lama. So aku nak gerak ni, aku nak pergi kedai ustaz je ni sebab aku nak pakai Samsung Tab ni. Lepas ni aku ambil Tab yang S Pen lah. Dia ada dua kan, satu Tab biasa, satu Tab S Pen. Sebelum ni pun aku ambil Tab S Pen. Ni nak pergi kedai ustaz sebab aku nak pergi beli dia punya magnet lah. Sebab aku nak pakai magnet ni, senang kan. So dalam kereta aku ni magnet dah habis semua, sebab semua handphone aku memang pakai magnet. Sekejap kan ni. Kan macam ni lah. Ni dia punya ni dah habis. Ni. So dah habis dalam kereta aku. Ya, tahu banyak handphone dah aku tak tahu banyak. Semua stok pakai magnet tu. Tak apa ni, sebabkan kita dah ada dekat Kota Damansara. Kita berancang pergi kedai ustaz, pergi cari. Tapi dia tak boleh beli magnet je, aku kena beli holder. So kena carilah holder yang murah-murah kan. So dia bagilah besi magnet tu 2-3. Tu untuk mereka yang ada tanya-tanya dalam live tadi, ada yang tanya untuk lebih kefahaman, aku ulang lagi walaupun dah pernah cakap sebelum ni. Aku tak tahu macam mana Grab kira untuk dapat benda ni, tapi aku rasa dia income daripada korang punya income Grab lah. Dia tengok korang kayuh macam mana sebelum dia offer. Dan bila dia dah offer tu, korang akan dapat, tak ada free lah, bayar lah kan. Bayar dekat dia. Tinggal lagi dia akan tolak harian selama 6 bulan lah daripada korang punya kredit. So mula-mula dia akan tolak pada cash wallet kau. Kalau kata cash wallet kau tak ada duit, dia akan tolak dekat kredit wallet lah. Okay, apa nama ni? Apa nak cakap. Alamak, jalan ni tak boleh nak U-turn balik pergi kedai ustaz sana ke? Ke aku dah tersalah masuk? Okay, tak apa. Apa aku dah cakap? Okay, dia tolak pada credit wallet. Lepas tu katalah dalam credit wallet korang tak ada duit kan? Kata dalam credit wallet tak ada, dalam cash wallet pun tak ada duit, tak cukup kiranya. So untuk 5 hari berturut-turut lah, untuk 5 hari berturut-turut tak ada duit dalam tu, dia akan lock korang punya handphone lah. Okay, 5 hari berturut-turut tak ada, dan dia akan lock korang punya handphone. Nah, tu je lah cara dia. Lepas tu dia pandai juga. Samsung ni dia punya orang, bila kita set the nak keluar tu, biasalah ada orang dia tunggu kat luar tu. Bang, nak apa, screen protector ke? Kalau handphone punya, tak silap aku, handphone ni RM15 tu ke RM10, aku tak ingat lah. Lepas tu kalau untuk tab ni tadi aku kena RM25. Nah, boleh lah. Ni aku dah pusing jauh ni lagi kedai ustaz ni. Pusing boleh keluar jalan LDP. So RM25 screen protector. So ni aku tengah tak pandai lagi. Aku tadi ingat yang dekat kaunter dia tu tadi bila ambil ni kan, aku tanya lah dekat staff tu. Aku ingat, aku tak pasti tu staff Grab ke staff Samsung. Tapi aku rasa staff Samsung kot. Sebab staff Grab kot. Sebab bila aku tanya pasal handphone ni, macam mana nak transfer data benda semua, dia tak reti. So itulah dia, dia tak reti. Aku macam, aku Samsung ni kurang maklum pengguna hardcore Apple sebelum ni. Aku pakai Samsung pun sebab Grab tu. Sebab Grab bagi. Kalau tidak aku pun tak pakai. Okay, so pergi cari tu. Jadi baru kita lah nak
nak unboxing ke, kejap lagi lah pergi kedai ustaz tu. One eternity later. Nah, kat kedai ustaz ni pun aku jumpa brother yang sama-sama ambil handphone tadi. So sebabkan aku nak magnet tu, aku nakkan magnet ni je. So aku terpaksa beli ni. Tapi yang RM10 ni tak ada. Dah habis, tinggal RM20 je punya. Aku nakkan dia punya magnet ni je. Modal lah. Sebab dia tak ada jual besi ni je, dia tak ada jual. Ni aku nak ni je. Ni je aku nak. Tapi itulah, kena modal RM20. Terpaksalah. Kan? So, satu je dia bagi. Cuba ke tu. So, ni dia punya ni. Apalah ni, simpanlah dalam kereta kot-kot. Tertanggal ke apa kan. Nak ni je sebenarnya. Ni. Benda ni. Allah lebih. So, mari kita unboxing kita punya Samsung Tab tengok. Dan aku beli dia punya casing sikit lah. Ni RM8 lah. Kalau beli kat sana tadi RM40. Tapi dia jual yang keras punya lah. Yang aku nampak. Ni kalau korang apa nama ni, pasang apa, pampered glass baru dia bagi beg ni. Kalau tidak, kalau kata kau tak pasang, memang kau dapat macam ni je lah. Macam ni je. Kotak ni macam buta macam ni je. Terbalik. Macam ni je. Macam ni je korang dapat. Okay. So, mari kita buka sama-sama. Dia dah menipu ni sebab dah buka tadi, dia dah tunjuk kan. So, ni lah kotak dia depan macam ni. Okay. Tepi ni macam ni. Ni ada dia punya pen lah. So, belakang. And tepi. Okay. So tak ada nak unboxing sangat. Menipu punya unboxing nama dia. Okay, menipu punya unboxing. Tada. So buka. So kotak dia macam ni. Okay. So macam ni. Ini pun nampak sangat menipu. Sebab tadi pun dia dah pasang, orang kata dia punya pampered kan. Tak apa. Ni biar dulu. Okay, ni kertas warranty. Tak boleh nak tunjuk depan. Ada detail lah kurung dia semua. Tapi itulah macam ni. Ini kau kena simpan. Okay, dalam ni ada charger dia kan. Lepas tu ada apa lagi? Ni buku manual dia, headphone. Asal dia tak bagi earbud. Nak juga earbud. Okay, tu je lah. So, mari kita buka ni. Nampak? Macam ni. So, inilah handphone aku, utama aku lepas ni. Sebab yang ni, yang tengah rekod ni, yang handphone ni memang aku lepas ni memang fully untuk recording dan editing je. So, aku malas nak beli kamera banyak-banyak kan. So, sebab kamera ni boleh, handphone ni boleh buat editing sekali. Apps pun aku dah beli. So, main handphone aku sini lah. So, yang magnet tu aku tampal lah sini. So, tak adalah lampak Samsung. Macam tu je, tu je sebenarnya. Ni nak beli ni, ke nak aku tampal atas sikit. Lebih kurang lah macam tu. Okay. Ada kat 2-3 orang kat aku nampak datang kedai ustaz ni lepas daripada gebek pun. Okay, tu je lah. Sekian sahaja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.